Oke, teman-teman. Ini saya sudah di spot hunting. Banyak lemutnya. Ini spot garangan. Di sana biasanya banyak. Kita mau coba sarung dulu. Nanti kalau nggak keluar ya terpaksa kita pikat. Kalau nggak keluar lagi ya terpaksa kita pulang. Oke, terus saksikan. Oke, okay, bro. Nah, barusan sebenarnya hampir poin. Bro, tuh tadi ceritanya saya jalan lewat ini, jalan di sawah, tuh malah terukur di depanku itu. Nah, biarlah. Jalan di sawah, ternyata di depanku ada itu garangan. Langsung masuk lagi dan disitulah aksi kita bermain. Tadi sempat shot, sudah pas itu di pala sih. Tapi herannya kok bisa kabur ya? Temanku lihat itu masih lari. Entah karangan yang lain atau gimana saya tidak tahu pasti. Tapi yang jelas saya tidak bisa bawa pulang karangan. Aduh, dan tadi ada satu ekor tekukur. Saya shot main jauh itu karena di bawahnya susah itu tidak terlihat, jadinya ya jauh sekalian lah. Ini sudah jam 5 lebih, tapi mungkin masih mau jalan-jalan dulu lah. Tuh langitnya sudah oren-oren, belakang saya itu arah barat. Oke lah, saya mau cari lagi, siapa tahu ada garangan mau pulang. Itu di sekitar jalan itu ada garangan nongol. Nah, itu ada orang itu jadi masuk lagi. Kita coba tunggu saja, sepertinya dia mau pulang. Semoga berhasil. Bismillah. Mampus lu. Kena teman-teman. Deleng bro, cukup cukup. Wih, lumayan gede. Wih, penontonnya bro. Lumayan gede. Arab balik. Guriko. Lumayan besar teman. Tahan lamanya wani. Tahan lama. Enggak mati-mati. Garangan, bro. Poin juga, bro. Tadi dari selatan sana ke sini tadi jaraknya cuman
sekitar 7 meter. Mantap teman-teman, akhirnya poin juga. Tadi di desa sana yang pertama tidak poin, kita pulang dan nongol. Oke, next. Alhamdulillah teman-teman, sore ini saya dapat poin 1 ekor garangan. Nah, kirain tadi nggak poin, udah dari spot malah nggak ada yang keluar. Pulang-pulang ini jalan-jalan mau ikut pulang. Ah, alhamdulillah ini 1 ekor. Wow, cukup gede, gede bro, gede lah. Lumayan ya bro. One hit one kill. Jaraknya tadi cukup deket, nggak ada 10 meter. Saya pikat itu, kan ini cuaca mendung. Ini gerimis malah saat ini. Jadinya dipikat, keluar deket banget langsung shot. Mungkin di video tadi kurang jelas ya, karena sore banget bro, nggak ada cahaya. Maklumlah, kamera juga belum bagus. Oke, untuk teman-teman yang belum klik subscribe-nya di channelku, silahkan klik dari sekarang supaya bisa mengikuti kegiatan berburu saya di lain waktu. Mungkin cukup sampai di sini saja lah, udah poin 1 ini gerimis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.